Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Hari ini hari Minggu ya, tanggal 20 Maret tahun 2022, tepat pukul 12 lebih 4 menit. Bis ALS Nopin 227 perdana pemberangkatan dari kota Yogyakarta yang selama ini lama mati trip di kota Medan. Hari ini trip perdana dari kota Yogyakarta berhati nyaman menuju kota Medan. Ayo, ayo, ayo. Ini semua kru baru ya, kecuali Pak Raja. Cuma Pak Raja yang orang lama. Ya. Orang lama di Nopin 227. Hari ini nanti selepas pemberangkatan, nanti saya langsung pulang ya teman-teman ya, karena saya ada tugas negara juga, tugas negara lagi dari istri saya, suruh nganter. Apa ya, kalau di Jawa namanya nyumbang, di daerah Bawen. Raja. Halo Bang. Pak Raja. Lupa enggak jalannya? Masih ingat. Masih ingat. Ya. Oke. Ayo Bang. Iya, Pak, aku lapar aja lah, Mbak. Iya, orang kali ini ke sini ada perlu. Ya, ini kan di kantor mau paket. Pas kali ini berapa jam? Jangan tahu bagus. Kelan ya, kan? Pak Ketua, ya? Saya kenalin dengan cincunya ini yo. Dikenal tuh diri namanya Bang Capa. Enggak, tadi Pak Ketua bilang apa? Bang apa? Bang Margono. Pak kalau kasih nama enggak enaknya saja. Maaf Bang, kenalan dong Bang. Ini kan baru pertama jumpa saya. Ya. Ini dengan Bang siapa saya? Bang Regar, Pak. Bang Regar gitu aja ya? Regar, Regar. Oke, Bang Regar. Ini dulu pegang Nopin berapa dulu Bang Regar? Kita apa, baru ini pegang ini. Jogja, kita sana apa Pak? Oh, trip Bandung. Oh, trip Bandung. Yeah. Nopin berapa dulu Bang? 327. 327 ya. Yeah. Jadi bareng dengan Pak Udin itu 145 ya kalau Bang? 145 ya. Udin ya. Bang Udin. Ya, ini baru pertama kali menjak Jogja. Menjak Jogja. Tentunya kemarin di jalan karena baru pertama tentunya pasti banyak kesulitan. Ya, lumayan banyak lah Pak. Lumayan banyak. Lumayan banyak. Karena gak belum hafal ya kan loket-loket juga itu, Pak. Iya. Nanti kalau sudah tahu loket-loketnya kan tentunya bisa telepon berangkat dari Medan, dari Jogja. Iya. Tapi untuk Bang Regar ini asli mana? Asli Sidempuan. Oh, Sidempuan. Ya, tapi untuk keluarga di Medan? Di Sidempuan juga. Oh, di kampung juga. Ya, iya. Jadi kalau pulang Bang Regar, ya, ini pasti mampir ke rumah ya, Pak? Iya, karena ya, kalau mau berangkat kan lewat Sidempuan. Oh. Paling di situ cuma paling lama 2 jam 3 jam. Tapi kabiran Pak Bu. Kenapa? Sopir ALS itu jarang ketemu orang rumah. Ah. Tapi anaknya banyak. Lah, anaknya cuma sekali lewat plastik. Kan jarang ketemu, waktunya pendek. Tapi anaknya banyak. Iya, iya, iya. Heranya di situ ya ketua ya. Ya cuma sekali lewat plastik. Berarti hanya memanfaatkan 2 jam itu tadi. Paling lama 3 jam. Oh, paling lama 3 jam. Paling lama itu, tapi anaknya banyak. Anaknya banyak. Untungnya anaknya enggak rewel ngikut terus dah. Anaknya anaknya apa nah? Ayahnya udah sekarang lagi ya. Iya. Kan? Jadi dulu Pak Gung, kalau dulu asal masuk 227, kita jumpa 227 Bang Erat komplit. Iya. Sekarang sudah ganti. Asal masuk 227 jumpa Bang Regar. Bang Regar. Tadi udah saya kondisikan juga. Iya. Lain kali ada perlu apa dari jalan kalau perlu langsung ke penutua. Kan ini baru tahu. Ya terpaksa saya maklumi. Tadi minta barang mendadak tapi tetap saya cairkan. Iya, iya, iya. Dapat semua. Alhamdulillah. Jadi
Ya, Pak Rikar kan belum tahu ya, ketua. Ya, kita bilangin barangkali kalau apa perlu atau dia Pak. Sekarang udah tahu aturan mainnya di sini. Oh, saya kan semua saya ngerti kan Pak Rikar. Wah, dari mana pun saya. Sampai pemberangkatan aja nunggu saya dan 12 siap. Siap pokoknya. Pak Rikar pernah nonton videonya Pak Ketua enggak, Pak? Pernah. Raja merepet ya? Memang biasa sifatnya gitu tuh pemarah, tapi kan demi kedisiplinan gitu. Oh. Marah tapi demi disiplin. Marahnya Pak Ketua demi disiplin. Kadang kalau melor atau dari kantor dapat atau sampai jam 12 itu kan kurang disiplin krunya. Iya. Tapi kan ini kan telat. Nah, emang tadi yang atur saya jam 12 keluar. Oh. Karena saya mengerjakan pir sama bongkir. Iya Ketua. Oke lah ini, dan semoga Bang Rikar beserta kru semoga betah di 227. Amin. Dan semoga selalu diberikan kelancaran, keselamatan, tentunya banyak rezeki, banyak penumpang, banyak sewa ya Ketua ya. Amin. Biar tambah mantep lagi di trip Yogyakarta. Pokoknya tadi udah saya kondisikan sewanya kan, sudah tahu 27 di belakangnya itu sementara ini sewanya sudah 14 orang. Oke, buh. Kalau 14, kalau kurang nggak mau. Kalau tambah masih mau Pak Bro. Masih mau ya? Kalau kurang tuh nggak mau, dia tambah karena sewa yang mendadak itu kan pasti berangkat dari ini. Iya. Tapi ngomong nggak mau bohong Pak Bro. Tengoklah. Ini nggak lebih smooth. Ini rezekinya Bang Rikar dan kru Ketua. Iya. Kemarin ini ada apa? Hari Minggu. Baca apa ini? Minggu. Aduh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah ini sementara. Sementara, setor sementara. Sementara marah, mudah-mudahan jalan tabrak dewanya dan iya. Pakai. Biar nggak pening Bang Rikarnya. Ya tenang ke Jogja. Oh iya. Jogja, lah di bahasa kan tiap trip juga ketua. Oh, iya. Kalau tiap trip ke Jogja, yang basah Pak Ketua. Iya, karena dapat efek. Oke Ketua, Bang Rikar, terima kasih. Halo Menteri, ini Alan 227 mau landing, tolong kasih parkir. Sama. Muka saya basah kejar. Salah kamu Joko di bawah. Telepon Bang Rikar Cincu dari bis ALS Nopin 227. Akhirnya bisa memvideokan lagi bis ALS Nopin 227 ya teman-teman ya, yang kemarin sempat vakum lama. Bis ALS Nopin 227 bermesin Mercedes-Benz OH1526 berkaroseri Laksana Discovery ya. Bang Rikar. Paket dari ALS 253 ya tadi ya, yang dibawa ALS 227 ini ya, dititipkan dari pool ke loket. Suasana di Agen Perintis Kemerdekaan 12 Kota Yogyakarta siang hari ini ya. Ini calon penumpang ya. Ini ada mbak-mbak ini, biar bagian Mas Ayu saja nanti. Bang Rikar dipanggil Pak Rohadi sebagai kepala operasional. Untuk ditanya nomor telepon. Untuk teman-teman yang pengen beli tiket atau kirim paket ke arah Pulau Sumatera, bisa menghubungi di kantor perwakilan PT ALS Yogyakarta di nomor telepon 0274375965. Tentunya di Jalan Perintis Kemerdekaan 12 Kota Yogyakarta. Adapun harga tiket dari Kota Yogyakarta
Jakarta menuju Kota Medan seharga Rp680.000. Oke ya teman-teman ya, ini saya akhiri dulu untuk video siang hari ini. Ibu ya masih ingat bareng lagi. Tadi lupa. Iya. Abangnya pulang. Oh, yang pulang? Iya. Kan aku yang di Jogja. Iya, dulu pernah bareng 221. Iya, 221. Iya. 221 lawan LS. Dulu pas ada kuis itu ya, itu ya. Iya, saya kan dari 96 kan LS terus. LS terus ya, Bu. Begitu pesawat baru pesawat. Iya, nanti kuis ini sementara baru libur, nanti lekas ada lagi kuisnya, hadiahnya masih banyak. Kuis berhadiah. Iya. Nanti kalau takutnya nanti kalau suami ngabari kok nggak ada kuisnya, ini kuahnya nanti ada lagi di sebentar lagi. Ini sudah baru disusun planningnya ini, Bu. Oke, Bu, terima kasih sudah setia dengan ALS. Semoga perjalanan ini suami. Abang, semoga abang perjalanannya diberikan kelancaran dan keselamatan sampai di kota tujuan. Makin jaya terus. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Oke ya, saya akhiri video siang hari ini. Doa terbaik untuk semuanya. Sehat selalu, murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rapa Para Family. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Tetap semangat, jangan lupa sholat. Korak. Tuh, Mas Ajis baru PDKT itu. Tuh. Nanti tonton di channelnya Mas Ajis Herlambang ya. Pura-pura gak dengar. Mas Ajis, kalau gak dengar, agak mendekat sini aja lebih enak. Oh iya.